So ramai yang nak tahu sebenarnya macam mana nak set up mining rig daripada mula sampai habis. Tapi aku tak boleh nak tunjuklah video tutorial sebab mining rig aku dah pasang. Aku boleh cerita sikit je lah overall pasal mining rig. Cuma aku tak share daripada A sampai Z lah macam aku cakap awal tadi. Aku share maybe F sampai Z. So ada section dekat bawah, korang boleh skip ataupun pilih dekat section yang mana yang korang nak. Dalam video ni aku akan share pasal parts, pasal cost and nak kira bil elektrik and sedikit lah set up untuk mining rig korang nanti. So guys, processor and CPU fan i3-6100 dengan dark flash punya CPU fan, RAM HyperX Kingston 8GB, ni storage SATA SSD 120GB macam tu je. And ni adalah motherboard. So ni power button and reset button. GTX 1080 Ti ada 2. And ni adalah riser yang connect graphic card ke motherboard. Ni rig fan ada 6. Wi-Fi adapter dual band 5GHz dengan 2.4. And motherboard aku gunakan internal punya display, tak perlu connect kepada graphic card, boleh dapat display. So aku pakai HDMI. And ni monitor comel je, kecil. Ni pun aku buka 2-3 jam je sehari. So dia pakai power daripada USB. Corsair punya power supply HX1200W, ni platinum. Ni aku share barang-barang apa yang korang perlu untuk set up mining rig. Korang boleh cari barang-barang ni dekat Shopee, Lazada ataupun eBay. Aku cuma bagi budget and mungkin harga ni rendah daripada yang aku tulis ataupun korang akan jumpa harga yang lagi mahal daripada apa yang aku tulis. So kat sini aku just letak budget. Barang pertama yang kita perlu adalah mining rig frame lah. Jadi yang kat sini harga lebih kurang dalam RM250. Lepas tu fan. Fan kita perlukan 6. Satu fan mungkin dalam RM10. So kali 6, RM60. Lepas tu motherboard. Motherboard sekarang ada yang sekali dengan processor, ada yang siap dengan power button, dan ada juga yang motherboard saja. So kat sini aku letak untuk harga motherboard saja mungkin dalam RM350. And motherboard ni dia bergantung kepada slot. Makin banyak slot makin mahal harga. Ada yang sampai RM750 bergantung kepada slot. Processor kena beli processor second, memang tak ada yang baru. And processor dalam RM300. Kalau dapat siap sekali dengan CPU fan cantik, kalau tak dapat korang kena tambah CPU fan. CPU fan dalam RM150. Lepas tu power button, macam aku cakap tadi, kalau dapat sekali dengan motherboard cantik, kalau tak dapat power button mungkin dalam RM60. Power button ni yang macam kalau korang ada casing, korang nak tekan tu kan dia sambung dekat motherboard, tu power button. So kalau beli motherboard saja memang tak ada power button sebab power button dekat casing. Jadi kalau mining rig, memang tak ada power button dekat mining rig frame, memang korang kena beli power button asing. Storage ambil dalam 120GB cukup. So yang ni mungkin RM130. RAM aku saja ambil yang 8GB, harga dalam RM150. Riser ni untuk graphic card. Jadi berapa graphic card korang nak pasang dekat korang punya mining rig. Contohlah korang nak beli 6 graphic card, so make sure beli riser lebih daripada 6. Contoh kat sini beli 8. So satu riser sama dengan RM25. So kalilah 8, korang akan dapat RM200. Okay, power supply. Power supply ni ikut watt. Jadi kita akan buat calculation untuk tengok berapa power supply yang diperlukan untuk korang punya setup. So dekat sini let's say aku letak 1200 je watt. And ni adalah platinum. Dia punya efficiency harga dalam RM1300. Untuk graphic card, sekarang stok susah nak dapat. And let's say 2 je graphic card, iaitu GTX 1080 Ti. Harga dia untuk satu RM2300. So kita perlukan 2 kali je 2 and akan dapat RM4600. Untuk monitor kecil macam aku tu RM200. Untuk internet connection pula boleh pakai wifi adapter ataupun internet cable. Jadi let's say kat sini kita pakai wifi adapter je USB macam aku tu, senang sikit. Dual band maksudnya 2.4 ataupun 5GHz. And yang ni dalam RM180. Ni 60. And yang ni aku ambil average dalam 500. So akan ambil harga ni. Yang ni 300 campur 150, 450.
kita akan ambil harga ni. 60 ni 130, 150, 200, 1003, 4600. Okey, untuk build ni 1002 watt sesuai untuk 3 GTX 1080 Ti and dia bergantung kepada graphic card. Let's say yang ni korang nak tambah sampai 4. Let's say rig dah sarung sampai 4 graphic card and korang kena tambah power supply. So yang ni akan bertambah lah nanti power supply bergantung kepada graphic card. Sekejap lagi kita akan calculate graphic card. So total ni adalah RM7,700. Dan yang untuk ni tambah je RM380. So total RM8,080. So ni total kita. Itu budget estimation. Mungkin harga lebih rendah daripada ni ataupun mungkin lagi mahal daripada yang harga aku tunjuk dekat sini. Eh, jap guys, aku ada iklan sikit. Kalau korang tengok video YouTube aku pakai PC, pakai browser Chrome ni say kan. Aku nak korang tukar daripada browser Chrome kepada browser Brave. Sebab bila korang guna browser Brave, korang takkan nampak iklan dekat YouTube. And akan ada keluar notification kecil dekat monitor korang. Korang klik monitor tu and korang tengok iklan, korang dapat crypto, korang dapat duit free, reward free. Go on guys. Sekarang kita check setup kita tadi okey tak dengan power supply. Dan kita akan kira kos elektrik kita nanti. Ketiga-tiga website ni, link aku dah letak dekat description. Korang boleh watch out. Kita mula dengan web yang pertama ni, power supply calculator. Dari sini kita akan bawa ke energy consumption. Dan daripada sini kita akan kira TMB dalam Malaysia ni lah berapa kos elektrik. Tapi apa yang aku akan tunjuk ni adalah estimation. Kurang-kurangnya kita dapat a clear picture je lah berapa kos. Jom calculate. Motherboard, motherboard ada 3 je pilihan. Okay ni, ambil desktop. Lepas tu CPU 1, masukkan korang punya jenis. Aku punya 6100 i3. Lepas tu ni biarkan. Memory iaitu RAM 8GB DDR4. Video card ni graphic card. Aku punya Nvidia. Kalau korang punya AMD, try AMD. Lepas tu ni 2 GTX 1080 Ti. Okay, ni tak ada. Storage 1 SATA SSD. Sticky drive kosongkan, 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 kosongkan. Keyboard and mouse ni standard. Lepas tu ada device tak ada, fan. Okay, untuk rig aku ada 6 fan. Jadi pilih 6, semuanya 120mm. Liquid cooling tak ada. Liquid cooling pump pun setia tak ada. Okay, monitor. Monitor aku kecil je, tak sampai 15 inci. Aku ambil lah paling minimum. Lepas tu computer utilization always on 24 jam. Lepas tu gaming video editing. Kita kalau mining ni, dia sama je dengan game. So game on, 24 jam. Now calculate. Jadi dia akan bagi load voltage. Lepas tu recommended UPS dengan recommended PSU. Recommended PSU ni power supply lah. Maksudnya kalau korang macam aku tadi, aku set up 1200 watt. Macam dia perlukan 719 watt je. Jadi dah mencukupi. Aku boleh tambah lagi dekat sini satu lagi graphic card. Ambil 3. And aku nak korang try korang punya setup, semua masuk dekat sini. And lastly calculate, buat je yang sama macam aku buat tadi. Calculate tengok berapa sesuai ataupun tidak dengan korang punya setup. Yang ni adalah efficiency. Okay, ada yang 80+, ada yang bronze, ada yang gold, ada yang platinum, ada yang titanium. Kat sini lah sebab dia, dia macam lagi jimat lah elektrik tu, lagi safe. Kalau ambil power supply yang 80+, dia biasa je lah, ni yang paling minimum lah, paling common. Kalau korang nak yang high end sikit, boleh yang ambil titanium. Macam aku, aku platinum je. HX1200W. Okay, dah settle tu, dah settle dekat sini. Tengok dekat load voltage. Copy 669. Lepas tu, typical appliance. Yang ni adalah desktop computer. Power, power consumption kita yang tadi tu 669. Lepas tu kegunaan seharian 24 jam sehari. Tekan calculate.
Jadi kat sini dia bagi energy untuk per day, per month dengan per year. Macam kita nak masuk ke TMB ni, kita ambil yang monthly. Copy. Scroll ke bawah. Ni adalah bill calculator untuk TMB. So, total consumption. Paste. 481. Calculate bill. Nampak tak? Jadi, bulanan aku untuk rig adalah RM170. Rig sahaja. Kalau kita tengok the best GPU mining for GTX 1080 Ti, sekarang ni keuntungan adalah $154. Tapi aku anggarkan dapat $130 je. So, aku ada 2 GPU dan akan dapat $260. $260 sama dengan RM1058. Seterusnya, kos elektrik. Yang macam aku kira tadi, RM171. And the net profit is... adalah untung ni tolak dengan kos elektrik. Jadi kita akan dapat RM887. Ni adalah edit video aku re-upload. Sebab untuk video sebelum ni aku dapat komen yang ni, dia share macam mana kita nak kira dengan lebih tepat dengan TMB. So thanks dekat Wu Seng Wai untuk komen. Untuk kiraan ni, kita bayar bil elektrik sedia ada. Let's say contoh RM200 untuk kipas, lampu, TV and sebagainya lah yang sedia ada. Mungkin daripada 200 akan jadi RM250. And benda ni aku harap korang boleh bayar pakai duit biasa, duit fiat. Maksudnya tak perlu ambil daripada keuntungan kripto ni lah. Yang ini pun sama, kalau korang nak bayar pakai duit fiat pun tak ada masalah. Sebab anggap je korang keluar modal RM171 untuk beli kripto. So korang akan dapat total RM1058. And benda ni, korang boleh transfer masuk wallet mana-mana. Korang boleh buat 2 kali sebulan ataupun sekali je sebulan. Macam aku, aku buat sekali je sebulan, kadang-kadang je 2 kali sebulan. Aku bawa masuk Luno. So, senang nak withdraw and take profit. So guys, apa yang aku share ni adalah estimation. And semua ni adalah harga semasa untuk Ethereum 6 hari bulan 2, 2021. Kita mining ni ikut harga semasa. Jadi, waktu sekarang dengan harga 1.6K untuk Ethereum, 1.6K USD untuk Ethereum, aku boleh dapat profit dalam RM1,700 sebulan. And aku punya monthly satu rumah punya kos bil elektrik adalah RM400 ke RM500 sahaja. Jadi yang lebih tu adalah profit aku. Guys, thank you yang tengok video aku daripada mula sampai habis. Ataupun yang skip by section pun tak apa, aku tak kisah, okay. Asalkan korang dapat point yang korang nak. And jangan lupa turn on notification, subscribe and like. Thank you guys. Kita jumpa next video. Thank you, cryptocurrency.